Halo guys. Halo guys. Ah, ini diri sini nih. Duduk kan di sini ini. Halo guys. Halo ini. Jangan di situ Aini. Sana. Sana suruh lihat. Halo papa. Apa cukup itu? Halo papa. Halo. Halo. Selamat datang. Gimana men? Gimana selamat datang? Selamat datang bersama Evan dan Abil. Wah, siapa nih? Halo. Halo. Ada Astagfirullahaladzim. Ti, saya ini Ti. Ti, kakinya tuh. Halo. Alifiani. Oh, sekinya ini. Nah. Ini jangan di situ, nih, duduknya di situ. Nih, awas. Udah, awas di sini lo apa di sini kok? Mas Abil? Ketinggian ya? Jauhan. Oke, kalau kejauhan di sini ya. Kalau begini gimana? Kalau begini? Nih, ini enggak jauhan. Oh, gitu. Oke, fine kalau emang itu. Itu apa tuh? Kalau ini siapa nih? Lan Cupel. Lan Cupel. Halo. Oi, Ibu. Itu ada TV. Hmm? Ibu yuk. Telepon ibu yuk. Telepon ibu? Ya. Telepon ibu yuk. Tapi papa belum ganti baju nih mas. Mas. Tapi gelap gak mas? Hai mas. Halo Adam Firmansah. Apa kabar? Halo. Sini ambil geser dikit. Tapi ini gak kelihatan. Abdul gak kelihatan ya? Oh, jangan dikit. Oke. Kita ngobrol bareng bersama Mas Abil. Mas Abil. Mas Abil. Iya dong gitu. Iya dong. Mas Abil. Iya, Bil. Sekarang Mas Abil lagi ngapain? Lagi santai. Hah? Lagi santai. Lagi santai. Waduh, mantap. Mas Abil lagi santai. Ini siapa? Ini siapa? Mamang Eri. Mamang Eri jangan cuma ngintip doang bilangin ya. Iya. Nih. Halo, siapa nih? Yang live Alifian Nindiria. Nindiria. Ya, kayaknya murid Bapak ya? Murid Bapak, Bil. Murid Bapak. Iya. Oh, ini Zona. Halo nih drummer SMP Negeri 6. Halo Zona. Gimana? Gimana? Mas Abil? Apa? Sekarang Mas Abil lagi ngapain? Ini. Mas Abil merasa gerah gak sih? Bapak gerah loh. Ibu mana ya? Ibu. Ibu. Ayo. Ibu ayo. Kita main emot IG. Emot IG ayo ibu cepetan. Mana ya? Main emot IG. Mas. Ini ada Zona sama siapa nih? Zona. Zona. Oke. Oke. Tanya. Assalamualaikum Pak Erpan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Zona. Halo Bapak. Halo Alifia. Halo Bapak. Halo Alifia. Halo Alifia. Lagi ngapain di long weekend ini? Besok kan libur ya? Sekolah libur. Jadi masih
bersantai dia di rumah. Hah? Iya. Iya. Alif sekarang di mana? Alif ada di rumah. Di zona ini, zona dikit lagi kan kita di SMP 6 kan sudah full ya masuknya. Mudah-mudahan di akhir tahun ini ada live musik di SMP Negeri 6. Waktu itu mau apa? Pensi. Pensi. Pas banget. Pas amat Pak Anas. Iya. Pak, Pak. Wah. Di rumah. Di rumah, ya rumah bohong. Kirain lagi liburan. Hah, bohong. Bohong tuh kata tuh. Kata Mas Abil bohong. Mas Abil aja habis jalan-jalan ya? Iya. Habis kemana? Lebaran dua. Hah? Lebaran dua. Lebaran kondangan. Kondangan. Lebaran. Lebaran di mana? Kondangan Mas Abil. Ah, lebaran itu enggak rumah. Lah ngapain di rumah? Emang di sana hujan? Enggak, iya hujan. Ada hujan enggak sore di sana? Ada ya? Enggak. Tahu nih. Tadi Mas Abil, Bapak kan sore tidur. Emang hujannya deras ya, Bil? Mas Abil bobo juga? Hah? Oh, bobo juga. Sama kayak Bapak berarti. Bapak baru tidur tadi. Halo. Jadi Bapak terus. Kita ngundang. Deras. Katanya angin ya? Angin. Katanya, aduh. Tuh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Angin. Mana yang mana? Ini. Iya, makanya Bapak bajen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sembuh? Sembuh gak? Alhamdulillah. Iya. Deras, hujan batu es ya? Batu es. Hujan batu es, katanya mau hujan batu es. Itu ibu aja itu. Kita undang ini. Ibu. 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 Bapak, ibu, ibu. Ini aja tiba-tiba. Diba ya? Iya. Diba, kita undang Diba. Kita undang Diba, udah tadi tuh. Kita undang Yusron, Pak Adi. Udah ibu terus Diba lagi. Kita undang ibu ya? Iya. Siapa lagi kita undang nih? Ibu itu. Siapa lagi nih? Rintah 28. Ah, dari 28. Halo. Rintah. Halo. Rintah 28. Ada pria dari. Pria dari Rintah. Dah, Sabil. Mama Sabil. Iya. Apa? Kita kan tadi udah ini ya. Hujan di apa? Di rumah. Tepatnya masih gerah ya. Iya. Tadi mana hujan? Mana hujan? Iya. Apa tadi mana hujan? Iya. Masya Allah. Terus? Kan hujannya deres. Terus? Terus? Abang mau ikut Diba. Terus? Diba mana hujan? Abang mana hujan? Oh. Dua-duanya aja nggak mana hujan. Nggak mana hujan. Mama Ngeri rajin banget sih gitu. Mama Ngeri rajin amat sih. Bapak Ngeri rajin banget ya. Bapak Ngeri rajin. Tadi kamu dari ini mandi hujan juga sama siapa aja? Ini gak mandi hujan. Abu uang. Tapi kamu gak ngomong-ngomong ya? Jadi aku udah ngomong itu, terus gak boleh abis mandi hujan aja. Ya kalau gak boleh ya jangan mandi hujan dong. Gak boleh, itu namanya kamu tidak dengerin orang tua. Gak boleh namanya seperti aku itu. Aku mau ikut tiba. Ikut tiba kan harus bilang ibu juga, gak mau gimana sih. Tapi ibu gak boleh. Hah? Tapi ibu gak boleh. Oh gitu. Ya besok aku bilang ibu dulu lah. Apa nak ketemu itu apa? Hah? Nak ketemu itu apa?
itu namanya tutup ini, tutup. Udah bapak, banyak udah orangnya. Hah? Banyak udah orangnya. Oh gitu. Kita udah nggak apa lagi ya. Kok di sini nggak ketemu ya? Temen PSG disarankan. Oke. Okay. Oh, wait, kita main efek lagi Bel, coba Bel. Mana Bel? Alivia, sekarang kamu di mana? Kamu di mana? Mama nggak punya IG ya? Tanya mama, mau punya IG nggak? Lihat IG dong. Aku punya IG. Mama nggak punya IG ya gitu bilang. Tahu ya, aku punya ya. Aku punya dong. Gitu. Fornus 4. Fornus apa? SMK Fornus. Di mana? Mama enggak punya. SMK Fornus. SMK Fornus di mana? Kalau kamu SMK berarti kamu ngambil jurusan apa? 40. For itu 4. Nusantara berarti 4 Nusantara. Ya. Oh, bonus. Bapak nggak tahu nama-nama sekolah yang disingkat-singkat. Fornus. Ini Fornus. Di mana ya? Bapak nggak tahu. Fornus. Aduh. Aku bisa nyanyi atu-atu alamuna. Yang main efek mana Bira? Tanya ibu. Bu, yang ada gambar-gambarnya mana Bira? Oh, di sini nih Bira. Di sini Bira. Oh, di perkapuran. Berarti api, kapuran itu masuk ke tapos dong. Api. Mana api? Api itu ke daun. Kedua, tiga. Aku berapi. Ya maksudnya? Iya. Kapuran tapos ya? Kacu. Pasan aja ya, cuacanya panas. Ya. Iya. Bapak ganti baju dulu ya? Ya. Mas Abel main api dulu. Ganti jadi bunga. Bunga. Warnanya. Apa? Ini ibu kan lagi live juga. Ini mau ikut ikut. Mau ke bapak. Anjang bapak. Minal aidin wal faizin ya. Iya, sama. Main bapak. Aku belum pakai kerudung, guys. Kenapa? Ini jangan. Awas. Is Abel, Mas Abel mandi ini. Aidin. Emang gak kemana-mana kamu? Enggak, di rumah aja. Ah, malu banget. Bapak lagi menghibur anak bapak ini. Kalian bapak juga mau. Bapak kepo lah. Bapak kan mau jadi anak bawa juga. Iya. Lebaran udah kemana aja? Jangan kemana-mana, di rumah aja. Di rumah? Kamu mah gak punya kampung ya? Kagak punya kampung, Mak. Orang Cilodong asli, lihat ya? Iya. Saya mah Depok Timur, kagak Cilodong. Cilodong asli? Saya bukan Cilodong, Pak.
kebanyakan foto-foto cowok kan sih. Main-main dong ke SMP 6. Ini siapa nih? Pulangnya sore-sore mulu bapak saya. Kok nggak pernah ketemu? Hmm? Gak pernah ketemu? Ya kan saya jarang ke Cilodong. Cilodong. Emang tinggalnya di mana? Kan saya di Depok Timur, bapak. Jauh banget. Yep. Depok Timur sama Cilodong dekat. Paling sekitar 10 menit sampai. Ya. Lagi ngeles bareng sama papa. Kalau aja kalau sebelum lagi telat aja 10 menit sampai buru-buru. Kamu telat mulu sekolahnya. Kenapa? Cuman waktu SMP sekolahnya telat mulu. Enggak telat mulu. Masih sih. Eh, kamu ngambil jurusan apa? Ngambil jurusan TK aja. Oh, teknik komputer jaringan. TKJ, teknik komputer jaringan. Berarti Aini Tuti, mana Panti? Ini siapa ini? TKJ. Kampus gimana sih? Di itu. Kapuran maksudnya ini dong. Kapo. Sukatan. Gimana? Di Sukatani, bapak tahu nggak? Nggak tahu ya udah. Berarti di SMP-nya siapa aja di sana? Kenapa? Yang SMP-nya siapa aja? Hah? Yang SMP-nya masuk di Komus siapa aja? Nggak ada, saya sendirian. Sendirian? Iya. Apa tahu? Kenapa kamu mau sendirian aja? Iya, karena malas aja gitu. Tapi udah mulai aktif kan belajarnya semuanya tetap muka. Saya mah udah dari awal masuk sekolah juga udah full masuk. Tetap muka? Oh, enak. Bapak dong. Semenjak COVID itu, aduh, apa tuh jarang ketemu siswa. Jadi tuh nggak bisa, ya, apa ya, ngobrol sama siswa ya. Yang asik. Ya, kita kan di barat, malah itu nggak terlalu. Ya begitulah. Tapi kamu sekolahnya rajin kan? Rajin dong. Aku lagi nge-live sama bapak guru SMP aku, Lina. Anjay. Siapa nih? Colin. Ah, lah. Siapa tuh? Temen aku. Colin, halo. Colin. Gak apa-apa, sokap. Banyak, yang jam-jam segitu tuh banyak yang live, banyak yang on IG, bapak lihat. Iya dong, Pak. Apalagi habis hujan, yang anak murid bapak. Bapak masih ngajar PKN, Pak. Masih. Tapi bapak sekarang ada sama agama, pendidikan agama Islam. Ada lah. Ya, Bu Ika masih, agama Pak Bu Ika. Itu masih ada Pak Seto masih ada Pak Bu Sumiati masih ada. Banyak guru baru ya. Guru baru. Banyak guru baru. Wah nggak banyak. Karena pada pada pindah. Oh. Ya, kalau main ke SMP 6, pasti masih dari Jakarta. Goblok.
Ini event-event tuh kenangan kamu banyak banget deh kayaknya bakal lihat tuh. Kalau SMP itu nanti ingatnya itu ketika lulus sekolah. Mana yang berkesan di SMK atau di SMP? Terpasti ngerasain kesannya. Biasanya ini Bapak yang ngerasanya nih. Kalau udah kerja, udah nikah, sering ketemu ini teman-teman SMP. Waktu SMP itu beda sama mata-mata SMP. Gak terlalu memikirkan, enggak terlalu bapernya tuh gak terlalu seperti SMP. 15 tuh. Kalau SMP itu lebih banyak membuat. Lagi kalau udah kena cinta ya udah pada SMA ya. Ya. Berarti kamu dikit lagi lulus naik kelas 2 dong, kelas 12-11 ya? Kenapa Pak? Suaranya masih Bapak kecil banget. Tahun ini naik kelas 11. Iya. Dalam jarak naik. Iya. Naik dong. Covid yang jarang sekolah. Tapi waktu kamu di SMP 6, kamu tuh ngerasain Covid ya? Kenapa? Di SMP 6. Kenapa? Ya? Suara Bapak, suara Bapak kecil banget Pak Masa. Oh kecil? Di full. Padahal udah di fullin suaranya. Berarti waktu kamu di SMP nggak covid ya? Belum covid ya? Belum. Pas kelas berapa ya covidnya tuh? Kamu kelas 9 ya? Ya, kayaknya kelas 9 deh kayaknya. Oh iya benar, kamu kelas 9. Kelas 9, terus segala lama. Kelas 8, kelas 8 semester. Dua dong. Ih. Iya. Iya. Aduh, berarti panjang juga ya, corona itu. Kalau dibeli gak apa-apa. Dah, mau apa nak beli. Siapa teman kamu? Satu lagi yang biasa sama kamu tuh. Kode siapa itu tuh? Yeah. Yang satu teman kamu yang di SMP 6 siapa? Kelas 8. Waktu itu kelas 9 ya, 8. Yang biasa sama kamu. Siapa? Desi. Desi ya? Kamu dulu kelas 9 C ya? Iya. Ya pokoknya kelas yang paling rusuh. Tapi kamu masih sering komunikasi sama, sering ngobrol sama teman-teman ini kelas di SMP? Masih. Oh sih. Kemarin ngadain pas book apa pas posom ngadain bookber. Oh di ngadain bookber. Kelas C itu pokoknya kelas yang paling rame. Paling rame. Paling Bapak ngosong aja mau Bapak cinta kalau kelas 8 C. Paling baru enggak sih, Pak? Ya, sama kayaknya warisan itu. Kelas 8 C itu kayaknya warisan. Sekarang juga begitu.
Wah, iya. Karena kalau kelas 8C itu cerewet-cerewet. Ya. Enggak juga sih. Warisan itu kelas 8C kemarin di sana sekarang juga masih. Kelas 8C itu yang masih Bapak ingat itu anak waktunya itu Tipnu. Aduh. Ibnu. Iya. Itu mah ditandain banget gak sih? Tandain banget. Masih berubah, dia masih begitu anaknya dia? Enggak tahu sih. Belum ketemu? Tapi belum ketemu lagi ya? Tapi pas kemarin bukber sih biasa aja. Eh, dia ikut enggak sih? Kayaknya dia enggak ikut deh. Ikut deh. Ikut. Masa sih? Biasa aja. Kelas 8C. Yang masih Bapak ingat tuh kalau yang senang nyanyi itu namanya sama Teresia. Nyi. Iya deh, itu kalau seneng nyanyi ya. Kalau Alatia itu senengnya sama siapa ya, temen cowok kamu siapa? Siapa? Wah. Siapa, kagak ada pak? Ada. Siapa? Iya, bapaknya so tahu. Eh, bapak tahu. Enggak, so tau. Ibu kalau tugasnya itu susah kalau disuruh bikin tugas. Ada. Jidut, Pak, jidut. Jidan. Ya. Ya. Gimana, kamu masih sering ketemu Jidan? Hah? Sering masih ketemu Jidan? Kenapa? Sering masih ketemu Jidan. Apa masih menjidan? Enggak sih. Enggak sih. Maksudnya gimana? Doang pas lagi main, pas lagi main sama Kiki terus ketemu sama dia. Lagi banget. Berarti udah jarang ketemu. Berarti udah enggak sering bareng-barengan. Apaan sih, Pak? Enggak jelas banget, Pak. Bapak mau nanya kan, Bapak kan tahunnya pas kamu SMP. Enggak boleh kepo emang. Nggak boleh. Oh gitu, iya. Terus Bapak inget itu kelas 8 saya itu. Halo, saya paling lulus. Galuh. Bapak nggak inget galuh. Galuh, kecil-kecil tapi rusuh. Ya, Mestio, Setio, nggak salah. Tio ya, berarti ya. Ada Tio? Ya. Banget paginya jam berapa? Baru dah tuh. Aduh. Apa ini? Patria. Yang lagi ngintip itu Astria sama Virgi. Iya. Mana nih yang jarang oneh bapak undang nih, teman kamu nih, Jidan. Gak jelas nih bapak, gak digadi. Emang kenapa? Keboleh. Gitu. Berarti kamu sekarang udah ada yang baru dong. Ya elah, bahasanya baru gak? Ya iya, bapak itu kan sebelum kamu. Iya bapak tahu. Bapak tuh udah mengalami itu. Di sana siswanya banyak?
Di mana nih sekolahku? Di sekolah kamu yang baru. Tempatnya kayak bukan sekolah, tapi gitu? Kayak. Ya kayak suasananya tuh kayak bukan sekolah, sekolahannya. Udah susah bisa? Untuk menjelaskan bapak. Oh. Dekat mana sih bapak? Kalau ngelihat pasti tahu lah. Kalau masih di Depok mah. Itu ya. Loh, Kopassus, Kopassus. Ya, Kopassus. Kopassus terus? Kopassus Sukatani. Sukatani. Iya. Tetap aja nggak tahu bapaknya. Tahu pasti bapak. Bapak pasti pernah ngelewatin. Bapak kan dulu sering keliling Depok, bapak. Sekarang enggak. Iya sekarang ngapain? Sekarang kan bapak ya ngajar aja lah. Bilkis aja. Tuh, malu banget loh. Ada Bilkis aja. Aku lagi nge-live sama bapak guru aku SMP, guys. Iya. Undang dong teman-teman kamu yang apa yang kemarin di SMP yang di kelas khususnya kelas 8C. Hah? Bapak tuh kalau ngajar di kelas 8 itu sebenarnya bapak seneng, walaupun ya anak-anaknya susah dibilangin, tapi rame kalau di kelas 8C itu. Harus penuh kesabaran, YG. Karena kelas 8C itu bapak lihat sebenarnya anaknya banyak yang inisiatif, banyak yang punya kreativitas dan banyak yang inisiatif. Cuman ya itulah kelas 8C. Dulu wali kelas kamu pas kelas 9 siapa? Siapa ya? Lupa, Pak. Bilang. Kamu dilupain aja. Siapa ya? Kelas 9C ya. Bu Nengna kayaknya. Bu Nengna. Bu Nengna. Iya. Bu Nengna itu sekarang di SMP 31. Oh my god. Udah pindah toh. Tapi di sebelah SMP-nya. Tahu. Ih, kenapa ya aku nge-live sama bapak banyak yang nonton? Aku nge-live sama bapak banyak yang nonton. Oh my god. Ya iyalah. Pak, kamu tuh lagi nge-live IG sama bapak. Ih, kamu tuh lagi nge-live sama artis. Bapak belum tahu aja aku. Kamu artis mana? Artis? Enggak bohong, bang. Kelas kamu? Ih, sungguh banget nih. Dulu di SMP rajin bolos gak, Pak? Pak, siapa tuh? Jangan jujur, siapa? Pak. Jangan jujur, gak boleh jujur. Nurholik yang mana? Dulu... Iya deh, emang bolos pelajaran. Kalau bolos pelajaran tuh iya. Enggak ya bapak, kita banget sempat. Toilet kamu tuh, pasti mau ke toilet dulu ya pak. Sering banget gitu. Kamu aduh malu. Pelajaran tuh kamu gitu, pasti mau ke toilet dulu. Tapi emang bener pengen ke toilet pak. Ini ada. Teman bapak nih guru juga Pak, artis YouTube kok, artis YouTube.
Mandol mulu, Pak. Ih, songong banget. Agak seru nih. Pasti jujur-jujur banget. Nurkolik. Nurkolik. Yang mana ya? Bapak lihat dulu orangnya. Nurkolik. Nurkolik yang mana? Apaan sih, Pak? Dia bukan yang sampai di situ, udah. Gak usah ngedi-ngadi. Oh, gitu. Iya. Beda orang, Bapak. Nih ada teman Bapak nih, guru. Lihat video yang sub ya. Ah, ini astagfirullahaladzim. Nanti kamu udah main ibu. Masukin lagi kita. Ya Allah. Masuk. Pak Yusrin. Live IG. Pak Yusrin. Udah lihat YouTube shortnya Bapak belum? Konser bareng anak Bapak? Enggak. Ya, lihat makannya. Nah, Bapak tuh konser bareng. Oh, males ah. Enggak ada kota, tapi ada wifi. Enggak ada wifi ya, kenapa? Ini dilihat. Udah jelas nih aku jujur apa enggak nih. Ih, kejelas. Aku jujur apa enggak nih. Nah, pastinya orang satu. Iya. Tih, anak Bapak itu lagi rusuh, anak Bapak. Dia lagi mainin, dia katanya lagi mau bantuin ibunya. Tapi bukan bantuin, tapi ngacak-ngacak lemari pakaiannya. Niatnya mau bantuin, tapi ngacak-ngacak. Keren dong. Udah ribut. Ya paket tuh itu, paket nelpon nih. Iya, paket nelpon pasti. Ntar nelpon si Dela kan? Ya. Oke. Okay. Dadah, Bapak. Okay. Nanti kita sambung lagi. Ya, Bapak mau ngerapin pakaian dulu nih. Oke, dadah. Okay, assalamualaikum. Ini astagfirullahaladzim. Apa sayang? Ya nih. Jadi kamu minum nggak? Jadi banyak. Kalau Om Yusuf lagi. Abil. Halo. Abil.
Abel. Hey, mana aja Yuslam? Enggak. Om Yuslam kemana aja nih? Bel, lihat nih mukanya Bel. Bel, sini Bel. Bel, mukanya Bel. Ayo, ayo duduk sini Bel. Aku berapi gitu. Oh, ada api di bawah. Ada api. Kok ada api sih? Saya nyari-nyari enggak ada, Bil. Bang Yuslan, mana aja kau? Udah apa super saya. Ke super saya. Ke super saya. Hei, TDB siapa nih? Super saya. Super saya. Mana aja lu? Lu mana aja? Kamu ada. Gua mah ada aja. Ini ada baru lagi nih. Ih, ada lipstiknya. Kayaknya punya baru lagi nih bil kita. Wah, ini bagus nih. Ya, ada kupu-kupu. Jangan diambilin. Aneh-aneh. Lagi di mana lu, Ron? Di rumah gua. Gua kemana sih, Bas? Ya, di rumah bahaya. Nggak gaul kayak kita, Bil. Nggak gaul. Kacamata mana, Bil? Kok nggak ada kacamatanya, Bil? Iya, Mas. Bapak cok. Bapak. Nganjay. Wes. Oh. Wes, ya. Aduh. Ayo, kata Bil. Wah, mukanya di kartun, Bil. Kita nggak pakai kacamata, Bil. Kacamata, Bil. Wes. Oh, anak wah. Gaul parah. Wih, gaul parah dia. Bapak mana, bapak mana, bapak mana? Wih. Gue kemana abis konser, Slok? Oh, iya. Anak gue rocker, anak gue sekarang. Ah, dancer ya, Kak. Dancer. Iya, Kak. Wih. Wis. Ada kacamata aja, wis. Yang mana sih ini? Efeknya banyak banget ya. Keder juga nyari-nyarinya. Mukanya sebelah-sebelah tuh, Om Yusron tuh. Gil. Wah. Mukanya muka ini bisa nih. Rasulullah bercahaya. Iya. Yeah. Ditutupin ya film-filmnya. Iya, iya. Gue nyari kagak iya, ada di sini ya. Gimana sih? Yang narik itu mana, Bia? Yang ketarik tuh. Ah, yang itu. Batuk, gue minum es, gue minum. Ini daun naik. Daun. Daun. Api ini. Oh, lope-lope. Efek gue gak ada yang bagus. Sama gue juga, ini. Belum di... belum di ini kali nih pembaruannya kan ada pembaruannya nih. Oh gitu. Iya, jadi efek ininya. Oh, itu kalau begitu sih.
Eh, minum es terus, ciki terus, permen terus. Tuh, lihat dong, lagi gue main cilak. Yeah. Halo. Hai. Wah, down. Banyak daun. Kok ada daun-daunnya sih? Tuh. Efek gue nggak ada yang oke nih. Hah? Nggak ada yang oke? Wah. Abil mau yang mana? Cabut itu mana? Yang mana? Yang dicubit? Cubit. Iya, nggak ada. Kemarin ada yang cubit ya? Iya. Bunga tadi ini. Itu lu di HP apa di laptop sih? HP. Oh, di HP. Di HP gua. Diganti biar dicubit. Wah, wow, adanya yang api doang tuh. Iya, serem tuh gue nyari-nyari yang api gak ada ya. Ya, lu baca. Aduh. Upgrade tuh gimana upgrade-nya? Non. Ini enggak. Upgrade-nya gimana sih? Tidak. Di inian, di aplikasi iniannya, Instagram-nya udah, lu udah paling baru belum? Udah ke-upgrade di Tangan ini belum? Gue jadi. Ya. Hah? Jadul. Ih, lo pelo. Apa lo udah ganti ya pelo? Belum. Lo belum beli HP yang baru. Masih pakai Samsung lo. Kayak kebanyakan duit gua. Ya, lo makan duit banyak. Amin ya Allah. Aduh. Semalam si Bani nginep rumah gua deh tuh. Lah, tumbenan itu ngapa dia nginep di sana? Iya, ya pengen ngopi itu mau gua. Nginep tapi dia sekali. Oh, enggak. Tidur enggak? Tidur, hah? Tidur enggak? Tidur enggak di situ? Kayak pagi. Ya, Bani mah kuat anjir. Kuat dia mah. Lu tuh pada. Apa pagi kok tidur subuh? Habis subuh banget. Habis subuh banget. Iya. Gue nanya papi. Iya itu gimana sih? Jadi lagi apa kagak sih sebenarnya? Gue deh, gue di sini ditanya. Gue di sini ditanyain. Pada banyak yang nanyain. Iyalah. Bocah pada nanyain. Terus pas yang ini apa keluarga sini pada nanyain. Baik yang nungguin. Jadi, cuman ini lagi orangnya kan kita orangnya nggak ada, tahu sendiri. Kadang mas, kalau si kadang pengen, cuman ya begitu. Kita harus nurutin inannya dia kan repot. Gua kalau nggak bikin konten sama kadang belum begitu cocok gua. Nggak ini kan. Bukan yang kadang, enggak gua mah yang itu, yang parpis. Iya, kan timnya nggak ada. Maksudnya? Kadamnya? Iya kan kalau gua bareng dia di papis kayaknya nggak nyetel. Oh, jadi ke lu semua gitu apa ininya? Gimana? Ya, gua kemarin semalam gua bilangin si ini siapa? Si Bani. Bani. Tim lu Ban. Siapa ke dua orang lah bantuin gua lu bilang gitu. Bilang gitu. Iya soalnya sayang banget. Makannya rutinan, mana tip lo malam Jumat rumah dapat juga. Oh, kemarin ya. Iya. Gue malam Jumat kemana ya? Gue malam Jumat ya. Oh, gue malam Jumat di rumah sono, di rumah umi gue. Gue kan lagi ribet bas, sekolah lagi di renov ya kan. Gue pagi sampai sore kadang-kadang sekolahan oh, ya kan. Gue ke atas. Mau dirapihin. Sekolah jelek banget kan itu. CTW udah pada ngelotok gara-gara 2 tahun pandemi. Kayak gitu. Iya, mau dirapihin, mau dicat, ganti lagi enggak warna hijau. Warna apa? Krem. Krem ya kuning. Di rumah gua. Sebelahnya kan caleg Golkar.
SMK dong, bikin SMK dong. Ah, itu gue lagi ngusahin biar atas dibangun lagi, makanya lagi dirapihin itu atas. Iya, Mijan bikin SMK. Gue manajemen, gue manajerial dah. ICDB. Ya, ntar gue tanyain Pak Faisal dah. Kan dia yayasannya. Apa-apa kan dia, sekarang mah. Itu mau dicat, mau dipagerin. Terus mau minta izin sama Disup juga tuh. Bikin apa sih namanya? Lu tau gak yang buat bocah kan kalau nyebrang-nyebrang di jalanan ngeri tuh, Bas ya? Bas. Oh, kalau bukan preoper, zebra cross. Zebra cross sama marka yang banyak kolan kan itu kan harus koordinasi ke Disup, Bas. Zebra cross ya. Iya, itu perlu itu depan sekolah enggak? Iya, bocep sering banget motor pada ada yang bukan kecelakaan sih, nyerempet apa segala macem. Iya, Mijan itu 2 atau 3 tahun lagi rame. Ya, uset Araman, Bas. Uset Araman rame banget, Bas. Araman. Iya, ada masanya. Ntar jadi Mijan rame. Kemarin kan pada LDKS ya, pada ini kan. Pada uset mobil TNI hampir mobil TNI mobil Brimob hampir berapa tuh hampir 7 apa iya, parkir iya banyak emang ngomong-ngomong ngeliatinnya kayak wah kapan gitu kayak gitu ya iya udah banyak alaman mah jangan iya muridnya banyak dia SMP nya doang dia kemarin SMP nya doang yang berangkat. Kayaknya digabung SMP, SMP Islam tuh. Dia kan ada SMP Plus. Emang ada SMP Islam? Emang ada SMP Islam ya? SMP Plus. Mana pesantren? Mana pesantren? MTS. Oh, MTS ada MTS. SMP PNTS ya gue lupa. Kalau Alia ada, SMA ada. SMP ada, gue gak tahu kalau MTS. Tapi ada SMP Plus. SDIT. Bikin dong jangan SD SMA udah banyak kan di situ ya apaan SMA SMK skor banyak Bas cuman kalau misalkan Alia nggak tahu ya kalau Alia mah tapi kalau SMA ya ngambil dari iniannya apa ngambil dari bocah mijanya bisa gitu. Oh iya SMA nggak ada ya belum ada SMA ya SMA-nya. Kalau SMA, iya SMK, SMA dah. Jadi bocah lulus nih. Pondok Terong itu kan kebanyakan SMK. Iya, SMK. Minatnya kebanyakan SMK. Asalama, Rahman. SMK. Terus Giguna, Wirabuana, tuh ya, yang deket-deket dah tuh ya. SMK semua. Iya. Kan kudu ada lab tempat praktek segala macem kan itu. Kalau begitu mah. Berarti. Tapi kalau menurut gue sih menurut SMA. SMA itu bakalan bagus nanti. Perkembangan. Yes, SMA. Karena sekarang itu pendidikan. Ijazah SMA itu masih. Sekarang tuh kayak SMP. Maksudnya? Orang punya ijazah SMA. Ya kayak SMP sekarang. Oh. Perlu sekolah lagi S1. Oh iyalah kalau itu mah kan kurang apa iniannya kan harus S1 sekarang mah. Iya. Makanya kayaknya di Mijan itu cocok bikin SMA. SMA. Kan belum ada. Depok lagi ada di daerah Araman Tepuk ada. Jaya, Araman SMA apa Alia sih? MA dia, Alia. Alia adanya. Dia madrasah Alia. Kalau mau SMA yang umum aja tapi nuansanya tetap background-nya Islamnya tetap Islami benar ya. Gue juga begitu kan di situ. Tetap iya background-nya umum tapi
tetap kuatan akidahnya Islamnya ini. Sekarang mah ya walaupun background yang enggak terlalu Islami, yang penting kan dalam ya. Lu kemarin buka bersama Alabiala sama MGMP ya? Iya kan gua pengurus MGMP. Iya, inian gua. Saudara gua kan masuk juga MGMP. Ada ya, Mitan ya? Dia nanya, ikut. Ini teman lu bukan gitu ya? Mana? Ada, ikut ya? Si Elo. Iya, si Elo, sepupu gua. Oh, ikut kemarin? Gua ini teman. Iya, enggak, cuman dia enggak datang. Dia screenshot doang. Yang lu ngirim di apa di grup tuh Alabiala. Kan ada foto-fotonya tuh lu berdua sama siapa sih tuh yang lagi di tempat makan tuh. Iya, sama Didik. Iya, dia nge-screenshot itu ngasih tau ke gua. Ini temen lu bukan? Tadi, iya temen gua emang apa? Iya di MGMP tadi. Lah, lu masuk grup itu kata gua. Iya, cuman gua kalau pas ngumpul-ngumpul begitu gua jarang di ini. Apa jarang ikut, ini kan lagi ngurusin bocah, baru malah inget itu. Suruh aktif di MGMP. Nah, dia lagi nian, lagi baru lahiran kemarin-kemarin. Emang guru PPK-nya ada berapa? Enggak, maksud gue dia. Di tempat itu lagi... di meja. Mana penjal nih? Penjal nih. Jalan. Entah gue kini mah, si Jalan nih, gue masukin di inan lah, MGMP, gue cahet. Ya, kalau mau. Kalau mau si Jalni itu masukin. Masuk gua. Gua kan salah satu tim ini juga pembuat soal. Gua kan salah satu tim pembuat soal gua di Kota Depok. Apaan buat apaan US? Semuanya. PTKN. Iya, ya. Masuk. Semua. Kemarin US bikin soal. US gua yang bikin. Kan dari pagi, tapi gua kelas 8. Iya. Oh, pantesan. Kelas 8 gue bikin. Cuman emang sekarang nih orang-orang MGMP itu hampir semua mayoritas Muhammadiyah. Iya. Gue lagi nyesuaiin aja. Ya. Karena kan di pegawai emang. Ceweknya banyak kan. Ceweknya kebanyakan ya. Negeri ya dipegang sama sembilan negeri pengurus. Makanya gue lagi ya nyesuaiin aja, maksudnya biar kita ya. Kalau dipegang sama orang NU kan, PPKN itu kan penting. Tapi ada orang NU-nya ada. Ada gue. lu doang. Ada sebenarnya, cuman. Itu sepupu gue cewek yang cewek kan orang NU juga, NU tuan ya. Iya maksudnya di pengurusnya. Oh pengurusnya. Ya anggota mah banyak kan tuh. Ya kan pengurus kan itu kan ini kan inti banget. Maksudnya yang bisa punya kebijakan-kebijakan komunikasi dari ke dinas sampai ke menteri. Iya. Kementerian. Itu lu pasti di ini ya. Gue lagi senang. Kan gue dikasih kesempatan masuk di pengurus sekarang nih. Tahun besok ada pemilihan lagi ketua baru. Tapi kayaknya gue sih lagi pengen coba. Lu aja ngajuin ketua, jadi ketua lagi lu. Masih kuat. Gue belum kuat. Karena belum kan senior banget kali. Karena. Belum senior. Karena gue. Kalau gelar mah kan lu udah ada. Karena gue ini apa? Minoritas banget gue kan kayaknya ianya masih kuat. Lu nggak ada inian secara politis gitu di situ. Iya. Kuat lo. Bukan dukungan. Iya maksud gue ada ya lu ada 3 orang atau 4 atau 2 orang yang ada simpatisan politis lu di situ lah maksud gue. Biar orang-orang juga ngelihat gitu maksudnya. Tapi nggak apa-apa sebenarnya mau dia dan lu sama aja. Cuman ya. Kalau NU itu kan kebangsaannya itu lebih apa ya lebih kalau orangnya itu ya tahu sendirilah kalau masalah kawasan yeah. Udah gitu masuklah ke PPKN lah ya Nusantara ya. Kawasan kebangsaannya kuat lah si Jani suruh masuk Jani jangan kelemar baik jadi guru
Jangan cuma kamar udah aja doang. Kamar kok Pak Jalni inian kamar-kamar rumahnya dia ngurusin ikan. Iya Pak, besok saya datang Pak. Insya Allah saya belum, kan saya belum lebaran sama Bapak. Ya, saya tunggu ya. Kagak datang. Ah, kamar. Jangan bikin malu makanya. Ujian juga bocah pada minta ini kan, minta kisi-kisi ya. Ini dia orang masuk deh. Orang keder akhirnya pada kada blingsatan dengan pas ujian PPKN. Aduh mampus dah nih, mampus ini bocah. Aduh. Ya komunikasi sih dia. Dia kalau komunikasi, apa gimana gua kasih soal kisi-kisi. Ini nggak orang komunikasi malu. Kagak, gua share aja lihat doang. Gimana mau berkembang? Entar besok kalau ketemu, gua Selasa kan masuk tuh, ntar gua bilangin sama dia. Iya, jangan nanggung. Kalau ngajar mah jangan nanggung, bilangin. Ngajar nanggung, apalagi kalau ngajar udah mikirannya materi ya. Cari ilmu yang penting mah kalau ngajar mah. Mikir materi mulu. Kalau gua kan ngajar, kalau gua kan ngajarnya metodenya ceramah, Bas. Maksud gua nulis nih, gua jelasin gitu. Maksudnya enggak yes, terlalu yes, ini. Yes, jadi gua pakai pandangan gua gitu secara ini agama PKN ya, tuh nggak beda jauh kan. Iya emang tadiannya sebelum bajalnya masuk gua mau ngambil PPKN juga mapelnya, tapi karena gua kesiswaan jadi gua nggak bisa. Gua banyak kan wali kelas, kesiswaan, terus apa sih namanya mapel juga. Iya. Sibuk parah. Iya banyak banget. Parah lo, gue lagi puyeng apa nih, perpisahan gue, iya, ngurusin perpisahan bocah kelas 9, kan gue yang anin, gitu, apaan, ininya konsepnya apaan, ini apaan, terus anggaran segala macem, RAB ini berapa. Biar dapat ilmu manajerialnya. Iya, manajemennya. Iya, yang kayak gitu. Pas 9-nya kan udah kagak sekolah. Di sono juga kan? Udah kagak sekolah kan? Iya, tinggal nungguin. Tinggal 78 doang kan? Surat keterangan lulus. Iya, pelepasan. Acara pelepasan. Pelepasan bocah ke 9. Mm-hmm. Loh, di sekolahan kapan? Awal ada. Juni? Awal. Apa akhir Mei? Akhir Mei kayaknya. Ke Bandung tapi gue nggak ikut karena gue bukan wali kelas 9. Kan acara perpisahan kelas 9 bukan perpis bukan netur bukan iya bukan gitu kayak apa sih iya, namanya iya, acara ini kan acara perpisahan kalau gue di Bandung acaranya. Oh di Bandung jauh banget kalian. acara jauh amat. Oh sekalian tur ya kalian ya. Iya oh mantep tuh Bas ya. Lu ngapa kagak ngikut? Kan gue bukan wali kelas 9. Besok gue ke Jogja, baru udah gue yang kan guru, kan guru, kan guru, guru, guru mah kan diajak juga pasti. Kan ada lagi gue agenda bulan Juni itu kan ke Jogja, kelas 8. Dari ngapain studi tour? Tadi tour. Nah, baru kalau kelas 8. Yo aman. Iya mau ke Jogja, enak Jogja son, lu bikin dong. Program kelas 8 yeah. Sebetulnya. Ntar gue bikin. Cuman gue lagi puyeng ini perpisahan, PPDB. Gue juga datu air ya kan. Kalau mau tuh, Nijan itu ini, ngenalin budaya, seni, agama tuh, ke ini. Kemana? Ke Sukabumi, ke Kesepuhan. Wah, keren, Tron. Bener lah, pasti alami banget seneng. Dari agamanya, dari tata negaraan, dari sistem-sistem ininya, sama itu bagus. Masih alami banget. Buat edukasi di sana tuh, kan Sukabumi kan biasanya dekat. Yang
Yang biasanya sih yang parah begitu kok ini sih apa? Kemana? Banten ke inian. Kata gua jadi parah situ-situ. Kalau sini Mijan pasti ke Banten. Mama, ayo jemput. Namanya kalau gua tuh di tempat gua tuh namanya wisata religius. Program. Wisata religius kan biasanya ke ini juga tuh batu-batu apa sih? Ini yang ada ini Al-Qur'annya. Batu tulis ya. Batu tulis. Iyalah, bikinlah yang lain. Konsep wisata religi itu udah dua kali situ. Terus ke makam-makam inian. Konsepin yang lain, Sron. Oh. Nih gua kasih konsepnya. Gua waktu kemarin pengabdian masyarakat di yang S2 itu cocok buat anak sekolah itu. Di Sukabumi. Apa namanya inyannya? Namanya Kesepuhan. Tempatnya deket, ya kan? Nggak jauh Sukabumi mah. Sekolah apa sih? Sekolah apa sih namanya? Apaan aja ada di situ isinya? Di situ pokoknya budayanya tuh bener-bener masih alami banget. Masuknya dia apa ya? Kayak Baduy itu, bukan Baduy. Oh. Jadi budayanya dapet, terus agamanya dapet. Agamanya apa lagi? Kuat banget Islamnya. Tauhidnya, wes gila. Mantep bisa. Asu aja nggak? Wes. Aku aja pisan, tawasul semua, wah, pokoknya kalah dah. Tasawufnya apalagi kalau orang-orang sana kan keyakinan leluhurnya itu kan kuat. Tapi ada yang bilang ya belajar tasawuf haram ya, sampai ke situ-situ ya, gue baru dengar itu kemarin. Iya beneran nih. Beneran ada siapa ya? Belajar temennya Ustadz Abdul Somad. Enggak, gue ngeliat di ini kan, di ini kan baca apa berita, berarti dia Wahabi. Wah, kok belajar tasawuf ini kayak model-model apa Ibnu Taimiyah orang Wahabi tuh nggak percaya sama tasawuf. Oh, pantesan. Iya. Gak percaya, dia kan hanya pengennya logis aja. Kontekstual. Kalau orang-orang Wahabi itu. Tekstual. Pikirnya iya, kan tekstual. Pikirnya tekstual. Kata gue tasawuf dia haram. Syirik, bukan syirik, haram dia. Di haram. Iya. Padahal kan banyak yang ini ya. Apa? Yang Islam tuh banyak yang gemilang gitu. Sia-sia tasawufnya. Ya, iya, tasawuf itu sebenarnya kita tuh di awal dari kecil juga diajarin tasawuf. Sampai kita sadari. Cuman tingkatannya berbeda-beda. Sampai kita sadari itu belajar tasawuf. Tapi emang kalau ulama-ulama kita mah inginnya belajarnya tafsir sih ya. Kalau tafsir kan ibaratnya kan pandangan tafsir itu kan beda-beda ya. Belajar tafsir gitu, para mufasir itu ya kan. Panutan iya, iya. Jadi Al-Qur'an segala macam kan penafsirannya beda-beda ya kan. Banyak kan tafsirannya banyak. Iya, sampai banyak toko-toko kayak tafsir Jalalain. Iyalah. Fatul Qorib apa segala macam. Makanya lu malam Jumat rutinin lah. Itu kita apa panci? Manakib. Ini mah bukan kita, kita manakib, panjikir. Oh. Tawasul. Gua kira belajar kitab. Hah? Gua kira belajar kitab. Wah, ya kitabnya kitab Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, kitabnya. Iya kan manakib kan maksudnya ini kan Toriko. Iya. Kifat kan orang Toriko. Orang Toriko dia. Iya iya. Jadi ini mah ngajinya nggak ceramah, ngajinya ngaji zikir, salawat. Pokoknya lebih banyak kan inilah tawasu. Ya.
lebih banyak bertawasul kita. Ngeces lah bahasanya, kita ngeces. Kita tuh ngeces diri kita biar berapa lama sih? Sampai jam berapa sih? Kalau tawasul sampai jam 12, mulai jam 10 sampai jam 10. Selesainya sampai jam 12. Malam. Serius mana sih? Wih, sampai jam 12 ngobrol sampai jam 3. Rumah lu mah deket, Bang. Gak ngobrol. Iya, paham. Tetep aja kan gua kesiangan kenapa pagi ya kan gua. Gua pas dulu kesiangan gua mah. Asik. Gua dulu pas kesiangan. Gua dulu begitu. Enggak, gua maksud gua nih ya, sekarang-sekarang nih karena kan habis bulan puasa tuh ya. Habis bulan puasa gua pola tidur gua kan berubah ya kan. Sekarang habis beres nih masuk sekolah berubah lagi pola tidurnya. Jadi kadang-kadang gua kalau enggak malam nih jam 3 ya, jam 2 ya. Pagi sih siangan gua, makanya gua jam 10 udah tidur bae gua. Gua dulu begitu gua. Gua sekarang lagi berusaha bagaimana caranya untuk tidur sedikit. Ya. Wah, ya, lu di sekolahan mata lu begitu lagi. Ini bocah abis ngapain ya, Dengun? Belum mandi nyanyi nih. Gue tembak, tiba-tiba suruh ngisi. Tua, batu. Ngisi apa? Oh, ini apa? Sambutan. Halal. Iya, sepatah dua kata gitu. Iya, gue gue tadinya disuruh juga tuh, cuman akhirnya diwakilin sama Pak Wayan di pas yang pas sekolah akhirnya udah beres, biar cepet beres. Kan sekolah lagi beresin tuh ya, jadi kagak enak tempatnya tuh cepet beres beda. Gitu ya. Tak lama lagi. Parah. Tapi nggak apa-apa lah, berusaha. Sambil belajar lah, siapa tahu 2 atau 3 tahun ke depan gue udah punya sekolah. Lu lama? Enggak, lu lama gak? Itu kemarin ini sambutan. Gue lama sampai dibisikin, Pak. Waktunya, Pak. Kode ya? Kodein. Gue bilang, ya gue suruh ngisi tapi dibatesin. Gua enuin pisan, walaupun banyak orang mau mandi di situ. Wah, pokoknya sejarah halal bihalal gua bongkar, gua buka semua. Si berarti enggak jauh sama kalimat silah hubungan dan rohim gitu maksudnya. Hah? Iya, tapi kalau gua kemarin kan artinya gua luas silaturahmi itu kan. Gue lebih ke inian sejarahnya halal bihalal. Oh, ini secara harfiah, secara bahasa, terus kapan tradisi halal bihalal itu gitu. Iya. Lebih pokoknya ke NU Batam. Gue sampein ke NU Batam. Soalnya kan halal bihalal kan tradisi. Ya. Banyak yang bilang gak penting. Banyak yang gak bilang gak penting juga itu acara-acara gituan. Masa gimana? Itu cuma ada ya, di banyak. Indonesia. Halal bihalal itu ada di Indonesia. Sejarahnya emang begitu. Halal bihalal ada di Indonesia doang. Paling unik. Padahal kan tujuannya bagus ya, menyambung tali silaturahmi ya kan. Iya. Malah gua kupas semua. Perkuat ukhuwah Islamiyah. Tokoh-tokohnya gua sebutin orang NU. Kesempatan sebenarnya langsung dibisikin. Langsung dibisikin lo ya. Waktunya Pak ya. Udah siangan kali, udah panas. Enggak, itu lagi adem itu kemarin. Pagian? Pagi. Ya begitulah. Tapi bocah udah mulai masuk sekolah hari Selasa ya, benar-benar ini ya? Enggak, apa lu udah dari kemarin? Dari Jumat? Udah, gua dari Senin. Dari Kamis.
Iya, gue juga dari Kamis. Maksudnya Kamis abis awal bilang langsung pada di kelas bocah. Pulang. Iya, langsung pulang kan. Jumatnya masuk. Jumatnya masuk belajar. Sabtu masuk. Enggak. Sabtu libur. Eh, itu lu sekarang sampai jam berapa pulang? Jam 12. Jam 12. Enggak sampai jam, enggak sampai sore, enggak normal kayak dulu tuh sampai jam. Nah, masih PTMT. Oh. Cuman 100%. Masih berlaku. Iya, 100%. Cuman waktunya aja terbatas. Iya. Tapi kalau gue sih, selama, kan gue ada sekolah SMP Negeri 31, masih numpang. Selama itu masih di situ, gue sampai jam 12, gak sampai sore. Masih gimana? Masih numpang gimana sih? Masih gimana sih? Kan ada sekolah baru gue, SMP Negeri 31. Cuman gedungnya masih numpang. Ngajar. Di mana? Di SMP 6. Oh, di SMP lo? Iya. Tapi dia maksudnya siang. Jadi gitu. Di lu lagi direnov ya? Lagi direnov? Enggak. Kan di Depok ini nambah 8 sekolahan negeri SMP. Nambah 8 sekolahan. Pokoknya semua 33 sekarang. SMP negeri dari SMP 1 sampai SMP 33 sekota Depok. Ada 33 sekolah negeri SMP. Sekarang ini juga ya. SMP doang banyak. Ya. Iya, SMP doang. Iya, SMP doang. SMA bagi SMA ya. SMKN juga ada ya sekarang. Iya, SMKN kan ada sekarang. Tapi SMK itu baru ada 2 apa 3 SMK. Apaan? SMK. SMK negeri. Kalau enggak salah. Di Indian. Di apa sih Sawangan ada kan tuh? Ada. SMK oh. SMK 6. Iya, makanya kalau swasta kalau bisa bikinnya SMA. Iya, SMA. Jangan SMK lagi, SMK itu udah banyak. Iya, ribet juga baik prakteknya, Bas. Baru jadi harus ada fasilitas lagi ya kan. Iya. Mending SMA. Nah, bentur ini juga sih. Sebelumnya emang dari tahun 2000-an. Aku mau nanya dah. Lu paham anggaran apa sih bos gak? Bos itu sebenarnya penyalurannya lebih kepada buat fasilitas sekolah ke siswa apa ada buat ke honor guru gitu sebenarnya kalau buat bos. Dana bos itu tahu, yang lo tahu. Dana bos itu lebih banyak ke ada presentasinya. Iya, masih berapa persen kan ada berapa persennya tuh. Iya. Kayaknya ke guru enggak ada. Oh, buat iya gitu gua tahu. Ke guru enggak ada emang yang gua tahu. Ke guru enggak tahu buat ke guru enggak ada yang gua tahu. Oh, maksudnya itu buat kegiatan belajar di sekolah ya, misalnya apa ya. Gitu. Apa buat ya. Fasilitas ya? Fasilitas, berapa persen siswa, dan apa? Kayak kebutuhan siswa berapa persen? Maksudnya, buku gitu segala macam. Buku ya sebenarnya ada. Tergantung buat lah. OSIS ada gak? Buat OSIS ada enggak? Kegiatan OSIS. OSIS. OSIS ada biasanya. Pokoknya kegiatan semua ya. Kegiatan sekolah itu masuk. Terus buat bangunan juga ada ya? Bangunan ada. Sebenarnya kayaknya mah lebih ingin ke pembangunan ya? Ya, sebenarnya ya. Ada presentasinya, persen-persennya ada. Soalnya ini ya, abis nerima nih, kadang-kadang kan ada pengawas nih, datang ngecek orang, iyalah. Apa namanya, dinas pendidikan ya kan, ngecek apa sih namanya, ngecek ke sekolahan. Ya, pengawas. Ini tuh alokasi, iya pengawas alokasi anggaran ini tuh buat apa aja, terus gitu ya kan. Dicek ya kan apanya udah dibangun apa terus perpus segala macem ya kan. Iya, fisiknya harus kelihatan terus
Abis itu kan laporan ke Polda kemarin buat ini. Nyerahin. Ada ininya tuh. Kan dana bos itu kan itu karena persiswa. Iya, persiswa emang. Persiswa semakin banyak siswa, bos semakin banyak dana bos turun. Iyalah. Araman, araman gitu. Banyak banget. Kalau negeri dapat gak sih? Hah? Negeri dapat gak sih? Mana? Sampai negeri. Negeri. Iya. Ya dapat lah semuanya. Semuanya ya? Gue kira swasta doang dapat. Semua ada bos itu. Ada. Eh, Tran, ntar digabung sambung lagi ya. Bocah gua lagi raya. Ya, siap, siap. Ya. Oke. Ya, gua juga gua lagi iseng gua juga. Ya, lihat kata gua lu. Siapa lu kata gua? Oke.